Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yana. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Supaya hasil operasi hitung yang kalian kerjakan benar, kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya dengan baik. Yang pertama, kerjakan operasi hitung yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Atau kerjakan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Contoh, (369) dikurang 142 ditambah 261. Teman-teman perhatikan, ada dua operasi hitung pada soal tersebut. Jadi 369 dikurang 142 ditambah 261 hasilnya adalah 488. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan. Anak-anakku, sekarang saatnya kita berlatih mengelompokkan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Perhatikan